Walillahi miratus samawati wal ard. Dan ingatlah, hendaklah dia mengetahui bagi Allah jualah milik segala warisan langit dan bumi. Segala ada yang ada di langit, yang ada di langit dan di bumi adalah milik bagi Allah Taala. Diri kita sendiri milik bagi Allah. Bila seseorang itu menghadapi kematian, menghadapi bala bencana harta benda, dia suruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan kami akan balik kepada Allah. Kita, keluarga kita, anak isteri kita adalah milik bagi Allah. Termasuklah harta benda, nikmat yang diberi Allah oleh Allah adalah milik bagi Allah. Semuanya milik bagi Allah. Kita adalah pemegang amanah. Pemegang amanah. Kita sebut barang ni milik orang ni, milik orang ni, itu dia segi zahir sahaja. Jadi zahir pandangan kita sahaja. Adapun hakikatnya adalah milik bagi Allah. Kerana seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik bagi Allah. Dan kita sebut pada tiap-tiap rakaat sembahyang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini makna Tuhan yang menjadi, yang mentadbir, yang mengurus dan memiliki alam ini. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Termasuk amalan harta benda kamu. Termasuklah kamu sumbang itu ikhlas ataupun tak ikhlas. Kerana Allah Ta'ala ataupun kerana tujuan yang lain. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalika bim. Semuanya adalah diketahui oleh Allah Ta'ala.